Halo sahabat, jumpa lagi di vlogku. Kali ini kita akan membahas seputar dunia otomotif. Indonesia adalah negara tropis, di mana hanya terdapat dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Bagi pecinta otomotif, biasanya akan melakukan perawatan lebih pada mobil mereka di saat musim hujan, di mana mobil sering kehujanan dan kepanasan. Hal ini menyebabkan permukaan cat mobil lebih mudah menjadi kusam, dikarenakan sisa-sisa air yang mengering ataupun faktor lain yang menempel di permukaan cat mobil. Perawatan cat mobil di salon tidaklah murah. Terkadang kita tidak sempat membawa mobil ke salon ataupun segera untuk mencucinya. Untuk melindungi mobil kita dari kekusaman, sahabat bisa mencoba salah satu solusi berikut ini. Kali ini kita akan membahas nano coating. Coating mobil adalah sebuah proses penambahan lapisan khusus pada permukaan cat mobil. Coating akan membuat tampilan mobil terlihat seperti baru, tidak nampak kusam, dan pastinya lebih enak dipandang. Coating juga menjadi solusi alternatif yang bisa membuat tampilan warna cat mobil menjadi nampak bening dan akan selalu terlihat cerah. Secara umum, coating dilakukan dengan memakai bahan SiO2 atau silikon dioksida yang merupakan bahan baku utama untuk membuat keramik atau kaca. Yuk, langsung saja kita coba mengaplikasikan nano ceramic coating pada mobil dengan warna cat hitam, di mana warna hitam ini rentan sekali dengan gejala kusam. Pertama-tama yang dipersiapkan adalah 1. Cairan atau obat nano ceramic coating dengan spesifikasi tingkat kekerasan 9A. Di sini saya menggunakan merek Sepil. Sahabat bisa mendapatkannya di online shop. Nanti link akan kami tampilkan di bawah. 2. Cairan degreaser digunakan untuk mengangkat noda berupa minyak atau kotoran lainnya. 3. Kain sweat. Kain ini digunakan untuk mengaplikasikan cairan coating pada permukaan cat atau panel bodi mobil. 4. Kain lap microfiber sebanyak 2 lembar. Lembar pertama kita gunakan untuk membersihkan sisa residu dari obat coating yang sudah kita aplikasikan. Dan kain yang kedua kita gunakan untuk melakukan finishing. 5. Sarung tangan karet. Oke, langsung saja langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, cuci bersih mobil dengan sampo mobil dengan pH yang sudah direkomendasikan. 2. Poles terlebih dahulu untuk permukaan cat yang banyak goresannya ataupun dikenal dengan sebutan spiderweb atau swirl. 3. Semprotkan cairan degreaser pada permukaan cat. Lakukan per panel dengan luasan yang terjangkau. Gunakan kain lap microfiber untuk membersihkan panel bodi yang sudah disemprot dengan cairan degreaser. Lakukan usapan secara searah, misalkan secara vertikal atau horizontal. Proses ini berfungsi untuk mengangkat minyak ataupun noda lain yang menempel pada permukaan cat sebelum kita melakukan coating. 4. Teteskan 4-5 tetes cairan coating pada kain sweat. Kemudian usapkan ke permukaan cat dengan merata. Dengan kombinasi gerakan vertikal dan horizontal supaya permukaan panel bodi tertutup sempurna. Pada saat pengaplikasian coating, usahakan berada di tempat teduh dan terhindar sinar matahari secara langsung, serta terhindar dari debu. Karena debu dapat menempel ke permukaan cat pada saat lapisan coating belum mengering. Yang perlu sahabat perhatikan adalah pada saat pengaplikasian jangan terlalu luas. Misal, pengaplikasian pada panel cap. Lakukan secara bertahap dengan luasan tiap kali pengaplikasian adalah 50% dari total luasan permukaan cap. Karena cairan coating memiliki sifat cepat sekali mengeras. Lima, biarkan
biarkan sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Kemudian bersihkan sisa residu dengan lap microfiber. Lakukan pengelapan dengan lap microfiber yang bersih secara searah dan merata. Bisa dengan kombinasi arah vertikal dan horizontal. Usahakan tidak melakukannya dengan gerakan memutar. Lakukan tahapan keempat sampai dengan kelima untuk lapisan berikutnya dengan jeda 1 sampai dengan 2 jam setelah lapisan pertama. Hindarkan cat dari hujan dan terik matahari minimal 1 kali 24 jam setelah pengaplikasian nano coating ini. Dan inilah hasilnya. Dengan teknik coating, maka kendaraan sahabat akan tampil lebih cerah dan selalu segar. Karena coating sendiri memiliki efek seperti daun talas yang mengakibatkan air dan kotoran lebih sulit menempel jika dibandingkan dengan permukaan cat tanpa lapisan coating. Karena noda sulit menempel, maka membersihkannya dan merawatnya pun menjadi lebih mudah. Jika permukaan cat kotor ringan, misal terkena debu, cukup sahabat bersihkan dengan lap microfiber basah, kemudian keringkan menggunakan kanebo seperti biasa. Kecuali jika permukaan cat benar-benar kotor, dapat dicuci dengan sampo mobil seperti biasa. Oke, sampai di sini tutorial singkat ini. Semoga dapat memberikan insight dalam melakukan perawatan pada mobil kesayangan kita. Jika ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.